lagi. Ini ada yang lagi bangun rumah. Teman-teman, pohon bayamnya gede banget ini. Pohon bayamnya gedean, pohon bayam. Tuh. Tuh ayah pare. Oh, teh ayah balong teh di dia teh. Oh. Mama pami caina di mana ieu mah? Wesley Sanes. Oh, itu ayah ayam. Halo, iya paria. Tuh teman-teman di kampung mah enggak mesti beli ya. Paria tuh. Tingali. Itu naon nama eh? Naon itu? Oh, astagfirullah, iya paria tingali tuh teman-teman. Di kampung mah paria segede gini aja tinggal metik di pohon. Pepelakan apa aja juga numbuh nih, parianya gede banget. Tuh. Kembangnya ya. Mual waka nyuhunkeun kembang dan nembe pertama ka dia jadi isin. Kenu kadua mah bade nyuhunkeun. Tuh. Enak asri. Teman-teman, kita sedang jalan-jalan. Iya naon teh? Bumi siga gedung ya? Rumah. Tapi oh, rumah teh yang Asian. Bagus ini. Kayak bangunan ini gedung, kayak kantoran. Nih, tuh ada masjid. Masjidnya gede banget. Berikan. Oh, Masjid Baitur Rahman. Ningali Masjid Hela. Karena oh ada sisa, wah pastinya gede banget. Simnan ya. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita sedang berada di daerah Lengkong, tepatnya itu di desa Ciuri. Desa, oh masuk desa Ciuri ini. Nah, desa Ciuri, kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Tadi perjalanan menuju ke sini dari Bunisiri itu kurang lebih memakan waktu 15 menit ya. Tadi kita melalui jalan dari Urug, Pusakasari ya. Terus kita ke Cimanggu, baru ke Lengkong. Wah, jalanannya itu asik banget. Kanan kiri semuanya kebun yang masih perawan ya. Masih lebat, masih rimbun. Nanti ada di vlog nih perjalanan menuju ke daerah sini. Nah, ini sih Baitur Rahman, oh iya tuh, Dusun Lengkong, Desa Ciuri, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Oke teman-teman, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, ini dek, ini lewat karena YouTube dek. Jangan lupa like, comment, and subscribe. YouTube channel Sujaya. Family. Hatur nuhun. Salim, salam ini dek. Aduh, pinter kasep. Namina sa? Abigali, iya. Fahrul. Oh, Fahrul. Sabara Yuswana. Sabara. Kelas 1. Oh, kelas 1. Hari itu kelas sabara. 2. Namina sa? Ade saha Namina? Ami. Namina sa? Iya, engke ade aya dina YouTube gara. Tinggalinya, sok ningali YouTube tara? Sok. Oke, ningalinya na YouTube na ya. Cuang among yuk ka ditu. Yuk. Bade yuk. Ini di mana, Dek? Oh, di handa. Oh, ini nuju amang naon. Nuju amang naon. Ini anak-anak yang lagi main nih, happy banget ya, alami tuh. Meski kotor-kotoran, tapi mereka sangat senang banget nih. Oh, ini masih ada perumahan nih. Ini perumahan tradisi Sunda. Tuh, masih banyak ayam. Kepali mana? Oh, kadia. Iya, kadia. Kita turun ke bawah.
Iya, mah buntu tente. Karena tembus mana? Tembus ya. Tembus ke apa? Oke teh, kita yuk. Kalbak seru bumi deh. Kalbak seru bumi tuh. Aduh. Tuh teman-teman, banyak perumahannya nih. Saya pasta. Jahat teh. Cipir, buah kecipir. Ini hejo. Tanaman bayamnya gede-gede banget. Tuh. Oh ya Allah teh. Tuh daun bawang. Ini salubur di mana teh? Tanahnya masih. Ini teman-teman ini nggak tahu nih jenis tomat apa ya? Tomatnya tuh lucu teh. Tomat apa? Kayak botol. Tuh. Ajan. Jangan ada. Anjing-anjing madu. Ini cermainya pemandangan anak. Area emang daya kabut tuh teman-teman. Jadi kalau pagi-pagi tuh, tuh gunung cermai kelihatan. Cuma kalau udah sore begini udah ada kabut. Udah ada kabut. Jadi gak kelihatan. Nih kita mau jajanin. Koyong naon. Iya. Es krim. Beda es krim sok. Mangga. Nah kita jajanin nih adik-adik ini nih. Jadi kita ditemenin dari sana terus jalan ke sini ya. Kayak tinggalin lah YouTube-nya. Mohon. Sok, sayang naon. Ada warung tuh. Tuh, di sini juga ada warung-warungnya lengkap, ada es krimnya, ada jajanan. Jajan tadi. Tuh teman-teman ada kolam. Tuh kehana. Nih teman-teman ke bawahnya itu masih ada rumah lagi. Ini ada yang lagi bangun rumah. Tuh, lagi bangun. Biasa gotong royong nih kalau di kampung tuh. Oh, masih banyak pohon bambu. Masih asri. Mm-hmm. Oh, Kak Bumi, Kak Hanap, ayah Bumi tuh dek? Ayah. Ayah. Oh, ayah. Oh, tuh ayah. Kita lihat ke sana ya teman-teman nih. Wow. Ini kanan kiri itu kebon. Kada bisi sampai anak itu dek. Ada kolam teman-teman di bawah. Biasanya itu balong. Ini meskipun di dataran tinggi, tapi airnya itu banyak.
biasanya itu kayak sistem Westlake ya. Ada satu penampungan mata air, terus salurkan melalui selang-selang pipa itu. Udaranya itu sejuk banget, karena masih alami ya. Masih banyak pepohonan. Sini hampir 70% pepohonan. Jadi paru-parunya dunia itu masih banyak di sini. Halo bestie. Jangan lupa ya teman-teman, bantu saya supaya channel Suje Family terus berkembang. Barangkali kalian mau rekomendasi ya daerah mana yang bisa kita kunjungi, boleh nanti komen di kolom komentar. Ini udaranya benar-benar sejuk banget. Ayo deh, halo. Jalanannya men, jalannya ini masih batu koral, tapi sebetulnya ini udah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Cuma memang masih bebatuan ya seperti ini, harus hati-hati. Kalau naik motor pun nih kalau hujan ya cukup menguji adrenalin juga. Ini tanjakan, sana itu turunan banget. Oke teman-teman, inilah perjalanan Bunda Ngapruk Lembur Batur di daerah Lengkong, Desa Cieurih, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Terima kasih bagi yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di vlog-vlog Bunda selanjutnya. Hatur nuhun.